Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansa di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So buat kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan akhirnya kita melihat Bitcoin kembali menunjukkan secerca harapan dengan kenaikan ke kurang lebih 31 ribuan. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian ekspektasi untuk beberapa hari ke depan seperti apa. Namun sebelum itu kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar atau naik sekitar 3,69%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 31.046, Ethereum 1.870, BNB 306, Cardano 0,61, XRP 0,4, Solana 41, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So per hari ini kita melihat market sedikit recover, kenaikannya ranging antara 2,5% hingga ada yang kurang lebih 9%. Top performernya hari ini adalah Solana dengan kenaikan 9,16% ke 41,61 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini sampaikan Bitcoin price needs to close above $29,450 for its first green weekly candle since March. Jadi pada akhirnya guys, kita mendapati closing weekly candle dalam keadaan hijau setelah 9 minggu berturut-turut guys. Itu closing merah. Walaupun ya tentunya closing hijaunya cuma tipis banget gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, Pentosi juga menyampaikan hal yang sama dengan yang kita bahas 1-2 hari yang lalu, yaitu adalah kita closing weekly candle-nya dalam bentuk inverted hammer, yang secara teori itu merupakan candlestick yang menunjukkan indikasi adanya reversal gitu ya. Dan mungkin kita bakalan bahas nanti lebih lanjut di chart. Nah, kemudian yang kedua juga, ini mungkin udah kalian pernah lihat juga di Twitter atau di media mana gitu ya, karena cukup banyak yang membahasnya gitu guys, yaitu adalah jumlah long yang ada di Bitfinex. Ini longnya dalam bentuk futures ya guys. Dan menurut sebagian analis gitu ya, entah ini benar atau tidak, tapi menurut sebagian analis, biasanya ketika Bitfinex itu para paus Bitfinex itu menumpuk long seperti ini, biasanya gitu ya, tidak lama kemudian kita akan mendapatkan sedikit rally atau at least ngepump sedikit gitu ya. Dan kita nggak tahu apakah paus Bitfinex ini mempunyai data yang kita tidak punya, ataukah memang mereka adalah bandarnya, tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi secara data historis, memang beberapa kali sebelumnya ketika hal macam ini terjadi, di mana mereka menumpuk long, itu tidak lama kemudian memang kita mendapati semacam rally gitu ya. Tapi apakah bisa digaransikan, bisa dipastikan? Ya tidak bisa. Karena pasti ada yang komentar, ah, ini mah cocok logi kok. Lalu ada juga yang pasti komentar, yang benar kok, kalau saya long berarti pasti cuan nih kok. Yang nggak seperti itu modelnya guys. Oke, kita hanya berbicara di sini soal probabilitas. Yang namanya analisa guys, itu tidak ada yang bisa namanya garansi. Artinya, walaupun kita seyakin atau seconfidence apapun kita terhadap analisa yang kita lakukan, tetap kalian harus siapkan ruang untuk kesalahan gitu guys. Karena yang kita mainkan di sini bukan sebuah kepastian, tapi sebuah probabilitas. Oke, namanya probabilitas itu nggak 100%. Pasti ada celah kesalahannya. Itulah kenapa setiap kalian masuk ke trade, ya tentunya harus ada risk management-nya gitu ya. So, itu adalah artikel yang pertama. Nah, yang kedua, ini dari TechDev, dan dia kembali memberikan ke kita sebuah fractal pattern yang sebenarnya belakang udah jarang sekali kita bahas, karena 1-2 minggu belakang ini TechDev mulai aktif lagi gitu ya. Setelah 1-2 bulan off dia, karena katanya gitu ya, nggak sanggup nahan komentar pedas dari netizen gitu ya. Sampai-sampai TechDev merasa oke deh saya off dulu gitu, karena nggak sanggup gitu guys. Dan ya, dia kembali aktif dan kali ini memberikan kita lagi sebuah fractal pattern yang juga sebenarnya cukup menarik ya. Dimana pertama dia memperbandingkan gitu ya, antara cycle-cycle sebelumnya dengan cycle kali ini. Di mana kalau kalian perhatikan, dia memperlihatkan ke kita ada kesamaan yang terjadi dari bear market di tahun 2014, 2018, dan juga yang sekarang. Yang pertama dari indikator RSI-nya gitu, di mana kita membentuk lower low tentunya.
Oke, dan di sini dia ada perhitungannya ABC. Jadi ini ya mungkin juga dipadukan dengan Elliott Wave ya guys. Dan di sini juga sama ada ABC-nya. Dan menurut StackDev kali ini bisa jadi kita juga ada menyelesaikan Wave C-nya. Dan dari segi indikator MACD kita juga terus-menerus melihat histogramnya terus mendapati pelemahan momentum bearish di sini. Oke, di mana histogram bearishnya itu semakin kecil, di sini juga semakin kecil dan semakin kecil. Yang kalau misalnya secara teori ini bisa kita katakan sebagai bullish divergence. Di sini juga sama, kita histogramnya makin kecil, kecil dan kecil sebelum pada akhirnya kita flip ke arah bullish. Di sini kita sepertinya baru membuat lagi satu wave baru, oke? Dan ini juga sepertinya akan lebih kecil, oke? Momentumnya daripada yang di sini. Dan kalau misalnya kita nanti flip dan sudah menyelesaikan momentum bearish ini, ya bisa jadi kita juga akan mengulangi hal yang sama dengan terjadi beberapa kali sebelumnya di sini. Oke? Tapi guys, keep in mind bahwa kalau kalian lihat beberapa cycle sebelumnya, walaupun kita melihat adanya indikasi bahwa para bears itu start kehilangan momentum misalnya, tetapi kita masih perlu waktu berbulan-bulan di sini guys untuk konsolidasi sebelum kita building lagi momentum ke atas. Di sini juga sama. Oke, kita perlu waktu berbulan-bulan. Sama juga dengan data on-chain. Gitu kan? Ada yang udah mulai start kayak data on-chain bullish kok, tapi kok harganya turun terus nih, kan? Saya udah sering sampaikan dan mungkin udah sampai bosan kalian dengar. Saya udah selalu ingatkan bahwa yang namanya data on-chain itu guys tidak bisa kalian pakai untuk trading short term, tapi itu untuk mid term dan long term. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat bahwa data on-chain sudah menunjukkan Bitcoin dalam keadaan yang cukup undervalued dan sudah masuk ke area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi, tidak berarti satu minggu atau dua minggu berikutnya kita langsung akan ngelihat Bitcoin tiba-tiba pump ke all time high. Tidak model seperti itu guys, tapi kita perlu building momentumnya dulu. Nah, secara historis biasanya kita konsolidasi selama berbulan-bulan. Dan kali ini kita juga bisa jadi melakukan hal yang sama. Oke? Kita bisa jadi konsolidasi hingga awal tahun 2023, bisa jadi gitu ya, tidak ada yang tahu gitu guys. Dan ya, kalau misalnya kita lihat juga dari segi volumenya, dia juga highlight bahwa ada terjadi kesamaan gitu guys. Dimana kita melihat fase kapitulasinya itu terjadi di sini, ditandai dengan adanya spike di volume di sini. Oke? Ketika kita melihat bear marketnya di pertengahan seperti ini, kita melihat volumenya start untuk mendapati penurunan yang sangat signifikan sebelum pada akhirnya kita masuk ke fase kapitulasi dan kita melihat spike di volume. Di sini juga sama, di pertengahan bear marketnya kita melihat penurunan volume yang sangat signifikan sebelum pada akhirnya kita mendapati spike di volume dan disertai oleh fase kapitulasi di sini. Kalau misalnya kita juga mendapati hal yang sama di sini, gitu ya. Menurut StackDev kita juga bisa jadi udah menyelesaikan fase kapitulasinya, di mana kita juga udah melihat penurunan volume yang cukup signifikan di sini dan kita mendapati ada sebuah spike volume di sini yang disertai juga dengan penurunan yang cukup signifikan dan terindikasi bisa jadi adalah sebuah fase kapitulasi. Gitu ya. Dan ya, apakah menurut kalian StackDev kali ini akan benar ataukah lagi-lagi dia akan terlalu optimis? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang terakhir ini mungkin hanya for fun saja gitu ya, bahwa disampaikan oleh Documenting Bitcoin, the more time Bitcoin is held, the more green it becomes. Artinya apa? Semakin lama, ini data historis ya guys ya, data historis. Semakin lama Bitcoin itu di hold, maka semakin banyak juga cuan yang akan kalian dapatkan. Ini bisa dibuktikan secara historis. Nah, ini adalah tanggal. Ini asumsi ya, kalau kalian masuknya di tanggal bukan tanggal ya, bulan Juni 2011, bulan Juni 2012 dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian masuk 2011 ya otomatis kalian udah cuannya nggak tahu berapa lah ya, nggak bisa dihitung lagi, udah lebih dari 100x. Ini semakin hijau warnanya berarti cuannya semakin besar. Kalau masih samar-samar seperti ini bisa jadi hanya 10x, 15x, atau kalau cenderung keputihan itu masih flat atau mungkin 2x, 3x gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, orang-orang yang beli di atas 2011 hingga 2016 gitu ya, orang-orang yang beli di antara ya 2011 sampai 2016 itu sudah pernah merasakan cuan hingga 100x.
gitu ya. Sedangkan kalian-kalian yang mungkin beli baru 2017, 2018, 2019, 2020 atau 2021 bahkan, yang mungkin kalian masih cenderung dalam keadaan yang flat gitu ya, di sekitaran sini mungkin ada yang dapatnya 2x, ada yang dapatnya 2,5x atau ada bahkan 3x. Tapi kalau misalnya dilihat, makin lama kalian hold, itu biasanya kalian akan dikasih reward yang semakin besar. Gitu ya. Jadi ya, ini juga salah satu data yang bisa menunjukkan kekuatan dari holding jangka panjang atau ngehold secara jangka panjang. Katanya Michael Saylor, kalau misalnya kalian membeli sekarang dan tidak merencanakan untuk ngehold sampai 4 tahun ke depan, itu kalian bukan investor, tapi kalian adalah seorang traders. Itu versi Michael Saylor ya, tergantung kalian setuju atau tidak. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat, namanya juga investasi gitu ya, memang seharusnya orientasinya adalah jangka panjang. Bukan dalam 1 bulan, 2 bulan kalian udah pengen jualan, tapi biasanya take time bertahun-tahun. Warren Buffett saja bisa cuan luber-luber, itu baru ketika umurnya mencapai 50 tahun. Sedangkan dia udah investasi dari umurnya belasan gitu guys. Perlu waktu puluhan tahun kesabaran dia sebelum pada akhirnya dia mendapati sebuah reward yang luar biasa besar. Gitu ya. Jadi ya, ini mungkin hanya sedikit untuk ya menambah mental kalian ya, supaya lebih baja lagi gitu. Dan ya, tetap hold gitu ya kalau misalnya kalian sudah beli. Dan kalau misalnya kalian yang merasa overexposure, ya tentunya kalian boleh saja mengurangi gitu ya, kalau kalian merasa tidak yakin dengan market kali ini. Tapi kalau kalian yang sudah menerapkan hal yang saya kemarin sampaikan, yaitu udah men-setting portofolio kalian sampai kalian merasa mampu hold sampai berapa tahun ke depan, yang salah satunya adalah tentunya kalian pastinya harus pakai uang dingin, ya saran saya, kalau saya pribadi, saya tetap akan hold gitu guys. Dan kalau misalnya down, ya tentunya saya tentu lakukan lagi dollar cost averaging. Sekali lagi, tidak ada yang mampu menggaransi bottom Bitcoin akan di sebelah mana. Okay. Orang-orang sudah sering mencoba untuk nebak bottom bear market sebelah mana, guys, dari cycle-cycle sebelumnya. Tapi rata-rata orang tidak berhasil. Okay. Jadi cara terbaiknya bagi saya adalah saya melakukan dollar cost averaging. Itu ya. Tapi kalau kalian punya planning dan punya teknik yang lebih baik daripada dollar cost averaging dan menurut kalian itu works, ya sudah, fine-fine saja, silakan ikuti gitu guys. Tentunya saya bukan financial advisor, ini saya hanya sharing saja apa yang saya ketahui gitu kan. Dan ya, bagi kalian yang masih menunggu di sidelines, yang masih memegang banyak stablecoin, saran saya mending stablecoin kalian dipekerjakan saja di Bybit dengan cara staking flexible. Staking flexible itu artinya apa? Artinya kalian staking dapat bunga gitu ya, tapi kapanpun kalian pengen pakai koin tersebut, kalian bisa langsung tarik. Jadi tidak di lock gitu guys, tidak dikunci. Kalau misalnya staking normalnya itu kan kalian koinnya bakalan dikunci ya, dan kalian tidak bisa apa-apakan koin tersebut, tidak bisa di withdraw sebelum jangka waktunya tercapai. Misalnya kalian di lock selama setahun, ya selama setahun itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, hanya tinggal menunggu saja. Tapi kalau staking fleksibel di sini, misalnya kalian stake hari ini, kemudian besok tiba-tiba kalian ngelihat, oke, ada peluang nih untuk buy misalnya atau to sell, ya kalian bisa langsung tarik aset tersebut. Apalagi kalau kalian sekarang megangnya stablecoin, daripada nggak di apa-apain, mending kalian staking di sini dapat APY 5,5% per tahunnya untuk stablecoin loh guys, stablecoin loh, ini resikonya nggak ada gitu. Kalian dapat bunga 5,5% setahun. USDD lebih gila lagi, ini juga stablecoin guys, tapi APY-nya 99%. Bayangin aja. Tapi tentunya ini kuotanya terbatas gitu ya, kalau kalian lihat nih. Dan ini kalau udah terpenuhi, ya udah nggak bisa lagi. Jadi silakan kalau misalnya kalian tertarik untuk staking flexible, kalian belum punya account Bybit-nya, silakan kalian daftar dulu di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Karena dengan mendaftar dengan link referral saya, kalian berkesempatan untuk memenangkan reward hingga 4.000-an dolar. Kalau misalnya kalian juga pengen staking dengan Bitcoin, Ethereum di sini juga bisa. Oke, kalian bisa pilih yang fleksibel atau pengen yang tetap. Yang tetap ya artinya dikunci ya koinnya, dan APY-nya hingga 1,5%, ada yang 3%, USDT 4,25%, USDC tadi kita udah tahu 5,5%, dan banyak sekali yang bisa kalian stake di sini. BUSD juga bisa 2,2%. Nah, rata-rata itu fleksibel gitu. Jadi, kalau misalnya kalian staking USDC kalian hari ini,
Selagi kalian menunggu peluang berikutnya, ketika peluang berikutnya datang, ya kalian tinggal tarik saja asetnya. Kapanpun itu bisa, karena namanya staking flexible. Gitu ya. Dan juga di Bybit kebetulan lagi ada event besar-besaran trading competition di seluruh dunia dengan total reward hingga 8 juta USD. 8 juta USD berarti berapa? Belasan miliar, guys. Dan saya lagi berencana untuk membuat satu grup gitu ya, untuk mewakili Indonesia. Kalau misalnya nanti kalian tertarik untuk join juga grup saya, nanti saya akan umumkan gitu namanya dan kalian bisa join. Kemungkinan baru bisa daftar kurang lebih di tanggal 10 Juni nanti, gitu ya. So, silakan kalau kalian yang tertarik langsung aja daftar dengan klik link yang sudah ada di kolom description di bawah. Kalau kalian sudah daftar di Bybit, kalian bisa langsung manfaatkan fitur-fitur staking fleksibel yang tadi dengan cara deposit dulu tentunya, oke? So, kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan kita bakal mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Oke, di weekly chart, guys, kita udah pernah bahas sebenarnya ini di video 2 hari yang lalu, di mana kita melihat adanya potensi weekly chart itu closing dalam bentuk inverted hammer seperti ini. Inverted hammer itu adalah sebuah pattern candlestick yang menunjukkan adanya indikasi reversal. Dari yang awalnya itu bearish movement, okay, kemudian kita mendapati ada inverted hammer, dan ini biasanya adalah pertanda bahwa market bisa jadi akan mendapati semacam at least lah retracement ke atas atau bahkan reversal. Gitu ya. Dan kita persis mendapatkan candle tersebut. So, tentunya secara candle kita melihat closingnya dalam pattern yang cukup positif gitu ya. Dan yang kedua, untuk minggu ini kita sepertinya sedang mencoba lagi nih guys untuk membentuk relief rally yang sudah kita tunggu sebenarnya selama berminggu-minggu. Oke, karena kita hanya stuck di sekitaran area 31.000 dan 28.000 ini sudah kurang lebih 1 bulanan nih guys. Sudah kurang lebih 1 bulan kita stuck di area ini. Dan kalau misalnya sekarang kalian perhatikan, Bitcoin berada di kurang lebih area 31.200-an. Nah, kalau misalnya nih, kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, coba kita cek di chart satunya. Maka kita bisa akan menemukan bahwa Bitcoin kemarin itu sebenarnya membentuk corrective move di sini. Namun, dia tidak berhasil breakdown, oke. Kita berhasil stay di trendline-nya. Dan pada akhirnya invalidate bear flag ini dengan cara breakout ke atas. Gitu ya. Dan sekarang kita berada di sekitaran 31.200. Tentunya kita sekarang kembali berada di atas area yang harusnya menjadi sebuah resistance. Sekarang kalau kita break di atas, tentunya kita bisa jadi flip menjadi area support di sini. Yang saya tunggu adalah sekali lagi sebuah pattern bullish continuation gitu ya. Seperti yang di sini guys. Nah seperti ini. Tapi saya nunggunya modelnya yang bullish. Kalau ini kan bearish flag nih. Nah, saya nunggu ya bullish flag di atas area support. Lebih baik lagi idealnya tentunya kita menyentuh area support di sini, kemudian kita break dari bullish flag tersebut, dan dari sini ini adalah peluang bagi saya untuk melakukan buy. Gitu ya. Tapi tentunya titik invalidasinya adalah ketika kapan? Ketika kita kembali breakdown ke bawah area ini dan sekaligus breakdown dari trendline ini. Oke, ini titik invalidasinya. Untuk sekarang tentunya kita masih melihat momentumnya masih cukup baik gitu ya. Namun ini bisa berubah dengan sekejap gitu ya. Karena ya tentunya kalian tahu lah market crypto itu volatilitasnya tinggi banget. Dan kalau misalnya kita mampu break dari higher high sebelumnya di sini, yang tentunya merupakan area yang sangat krusial. Ini bukan higher high sih sebelumnya karena kita masih belum break dari lower high sebelumnya. Kalau kita break dari high kemarin di sini, oke, maka kita kemungkinan fix sudah break dari structure bearishnya. Dan next targetnya tentu ada di sekitaran 34 sampai 36 ribu. Ini udah sampai kita sampaikan kemarin, gitu ya. Ini target utamanya untuk relief rally. Dan di sini juga sekaligus akan ada trendline-nya. Kalau kalian perhatikan, trendline-nya tercipta dari mana? Ini adalah trendline yang sudah terbentuk dari akhir tahun kemarin, gitu ya, dari bulan November. Ini adalah trendline-nya. Oke, trendline besarnya. Jadi akan sangat make sense kalau kita misalnya mendapatkan relief rally itu untuk kembali ngeretest area trendline tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mampu break dari high di sini, maka menurut saya kita mempunyai chance yang cukup besar untuk kembali revisit ke sekitaran area di sini 34 sampai 36 ribu. Sebelum dari sini kita akan lihat keputusan dari market lagi. Pengennya kita akan kembali terreject ke bawah kah? Ataukah kita akan mampu break di atas area tersebut dan terkonsolidasi? Dan ini bisa jadi adalah sangat
positif bagi Bitcoin dan kita akan kembali melanjutkan ke naikkan ke atas. Ya, jadi nanti tergantung price action-nya seperti apa. Tentunya sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus asumsi bahwa semua yang terjadi di sini hanya sekedar relief rally gitu ya. Sebelum kita mampu benar-benar break di atas area ini, kemudian konsolidasi, ini adalah bisa jadi sebuah indikasi bahwa kita sudah menyelesaikan tren di sini. Dan kita akan kembali mendapati rally ke atas. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus asumsi bahwa ini sekitar relief rally dan kita akan mendapati semacam rejection di sekitaran area di sini dan kembali down. Gitu ya. Tentunya secara gambaran besarnya kita masih terlihat cukup bearish gitu ya. Belum ada sebuah hal yang bisa membuat kita terlalu confidence mengatakan bahwa kita akan reversal langsung dari sini. Buktinya belum cukup bagi saya gitu ya. Jadi untuk sementara asumsinya tentunya dari time frame lebih besar, kita hanya membuat semacam relief rally gitu ya. So, saya rasa hal itu cukup jelas ya. Saya jelaskan tadi untuk titik invalidasinya juga udah kalian tahu gitu ya, di sekitaran sini. Kalau kita kembali breakdown ke arah bawah, tentunya itu bukan indikasi baik. Tapi kalau kita misalnya dikasih pattern bullish continuation, maka itu ada peluang bagi saya untuk start masuk ke market untuk trading gitu ya. Kalau untuk investasi mah, saya udah sering sampaikan, saya terus melakukan dollar cost averaging. Oke, okay? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.